Halo sahabat semua, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Mas Gumitir. Baik sahabat, pagi ini selain ada di depan rumah Farel Prayoga, saya juga ngobrol-ngobrol dengan Bu Karsinem bahwa hari ini sudah selesai dilakukan persiapan menyambut kedatangan Farel Prayoga yang beberapa hari ini, sekitar 11 hari lebih, ini mengadakan umroh di Tanah Suci. Sementara itu sahabat, ayah Farel, Pak Joko, ini posisi sekarang ini ada di Bandara Blimbing Sari Banyuwangi sekaligus menunggu kedatangan Farel Prayoga. Dan untuk menyambut kedatangan Farel ini, jadi kondisi pagi menjelang siang, kondisi halaman rumahnya sangat bersih ya, sudah dibersihkan semua ya, jadi sangat bersih. Jadi nanti ketika Farel datang, ini penyambutan mungkin dengan hadrah atau mungkin dengan yang lain ya, tergantung tuan rumah, nanti ini menjadi makin bagus dan hikmat. Sementara itu sahabat, Mas Andri ini juga sudah mempersiapkan sound system untuk nanti dipakai acara penyambutan ini.
Selain itu juga sudah siap semua kru-krunya yang ada di sini, juga teman-teman YouTuber sudah siap untuk memberikan informasi terbaru terkait dengan kedatangan Farel Prayoga di rumah. Jadi syukurlah untuk kondisi di Banyuwangi hari ini cuacanya cukup cerah ya, matahari bersinar cukup panas. Jadi penyambutan ini makin bagus, makin memberikan nuansa islami karena tidak ada turun hujan, sehingga tempat-tempat berjalan di sini ya, tanahnya juga kering. Jadi enak dan nyaman. Sementara Bu Karsinem juga barusan belanja dari Melijo ya. Ya mungkin untuk persiapan buka puasa nanti sore. Sahabat semua dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi terkini pagi menjelang siang di depan rumah Farel Prayoga. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini, semoga bisa terhibur. Sampai ketemu lagi, dadah. Jajan ya.
Cideng ya. Ya, susu habis. Kamu mau apa? Susu handuk bayi, baju bayi, snack bayi, di bawah susu badam, dokter bayi. Tenang, ada murah lebay di Shopee. Termurah di Shopee. Di sama kok.